hutan Gariang Tupuk itu dikelilingi perkebunan kelapa sawit. Nah, jadi tidak lebar hutannya. Ini emang hutan, ya. Di Kecamatan Kampung Rakyat, Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara. Kalau di tempat saya pasti orang tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Fadil Sibuan 88. Tentunya kawan-kawan sudah tahu di dua konten. Di video kali ini sesuai janji saya pernah memperlihatkan ke kawan-kawan di history YouTube saya tentang hutan ini, hutan satu tumpuk ini ya. Jadi kita mau melihat apa isi hutan satu tumpuk ini dari atas kawan-kawan. Kita menggunakan drone. Mana Bang Abin? Ini. Ya betul. Oke. Jadi kita menggunakan drone ya kawan-kawan ya. Kita lihat hutan yang satu tumpuk ini. Ini hutan berbatas dengan perkebunan kelapa sawit. Kawan-kawan bisa lihat. Ya. Nah, jadi kita lihat menggunakan ini dari atas ya kawan-kawan ya. Apa aja yang ada di dalam hutan ini. Katanya ini kabarnya sebagian binatang buas masih ada di sini. Nah, seperti salah satunya beruang ya, dan salah satunya lagi tidak bisa kita sebutkan namanya kawan-kawan ya. Mari kita cek. Ikuti terus perjalanan kami di channel Fadil Sibuan 88 di dua konten. Sebenarnya otomatis. Sebenarnya otomatis ini, Pin. Atau udah otomatis ini. Mana tembok? Mana nama? Hah? Kali tempatnya. Thank you.
tiba-tiba angin kencang di atas, kawan-kawan. Kita pulang dulu ya, bentar ya. Kenapa? Angin. Putus kontak. Dikelilingi perkebunan kelapa sawit. Ini Sumatera Utara, kawan-kawan. Babi yang kering. Posisinya di mana? Coba terbang rendah.
Kamu udah makan, Mak? Udah. Kamu belum? Belum. Oke, siap ya. Ini dia hutan satu tumpuk. Kenapa dikatakan hutannya namanya Gariang Tumpuk, kawan-kawan? Gariang Tumpuk, seperti itu ya. Karena ini hutan ini sangat kecil, ya. Dikelilingi sawit-sawitan. Kebun-kebun sawit, kelapa sawit. Makanya dikatakan satu tumpuk seperti itu ya, satu genggaman. Inilah dia Gariang Tumpuk. Nah, jadi kalau di kampung saya, di daerah saya pasti tahu Gariang Tumpuk itu. Inilah dia Gariang Tumpuk. Kawan-kawan bisa melihat dari atas. Ada rusa. Oke kawan-kawan, kita sudah melihat hutan satu tumpuk, Gariang Tumpuk. Hutan Gariang Tumpuk itu dikelilingi perkebunan kelapa sawit. Nah, jadi tidak lebar hutannya. Ini emang hutan, ya. Di Kecamatan Kampung Rakyat, Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara. Kalau di tempat saya, pasti orang tahu di daerah saya. Ini harus kita lestarikan, walaupun masih kecil, harus kita lestarikan, kawan-kawan, ya. Gariang Tumpuk, hutan satu tumpuk, seperti itu maksudnya ya. Hutannya ini dikelilingi perkebunan kelapa sawit. Nah, hutan ini di tengah-tengah seperti itu, kawan-kawan. Makanya dikatakan hutan tumpuk, Gariang Tumpuk, seperti itu. Oke kawan-kawannya, terima kasih. Insya Allah nanti kita mencari hutan-hutan yang ada di Sumatera Utara. Kita cek terus keberadaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.